akhirnya cuy sudah max juga setelah sekian lama ya cuy. Oke cuy, jadi di video kali ini gua mau ngemakin MP40 Cobra gua ya cuy. Jadi daripada gabut juga nggak ada konten dan bingung mau bikin konten apa ya, gua bikin konten ngemakin MP40 Cobra gua aja ya cuy, daripada gabut ya kan. Kira-kira habis berapa DM ya cuy. Tapi seperti biasa buat kalian semua yang belum mensubscribe ya, bantu untuk menekan tombol subscribe-nya ya cuy. Oke, kalau sudah terima kasih banyak. Kita bermodalkan 200 DM ini ya cuy. Langsung aja kita lihat dulu MP40 Cobra gua ya cuy. Nah, gua liatin dulu MP40 Cobra gua. Nah, ini cuy MP40 Cobra gua ya cuy. Jadi by the way ini sudah 3 tahun ya cuy. Jadi pertama kali rilis MP40 Cobra ini itu 2021 Februari kayaknya ya, kurang lebih. Itu sampai sekarang ya, itu punya gue ini belum max sendiri. Jadi gue cicil lah per harinya ya, sampai 3 tahun ini, sampai ke level 6 ini ya cuy. Jadi kurang lebih habis hampir 1 jutaan ya cuy, kurang lebih 800 ribuan ya. Itu sampai ke level 6 ini ya cuy. Gua beli itu nyicil dari Mystery Shop itu, kret-kret murah dari Mystery Shop itu gua cicil terus menerus, bahkan sampai gua beli eceran ya. Satu DM nya itu berapa, satu pieces nya itu berapa DM, itu gua pernah beli ya cuy itu ya, karena gua saking ngebetnya ngemakinnya ini. Tapi belum max-max juga ya cuy sampai sekarang pun ya. Dan gua pengen ngemakin ini ya, pengen dapetin emotnya yang keren seperti ini ya cuy. Langsung aja kita beli kratnya ya cuy. Kita cuma modal 200 DM, apakah bisa max apakah enggak ya. Kita beli kratnya. Dimana sih kratnya cok, dimana sih? Nah ini kayaknya bukan anak item. Nah ini kratnya ya, krat MP40 Cobra. Langsung aja kita beli max. Oke, langsung aja kita beli kratnya 5 ya cuy, dengan harga 190 DM. Ini sudah kepotong diskon ya cuy, karena ada diskonnya kita cuma bisa beli 5 krat aja. Dan langsung aja kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dengan apa sisa 200 DM apakah bisa max ya cuy. Gue berharap bisa max dan ya dapat cuma 23 butir ya cuy, atau 23 biji. Apakah sudah memenuhi ini levelnya, sudah bisa di up apa belum? Kita cek dulu di sini. Bentar, MP40 nya mana nih? Wah sulit ya carinya, bukan yang ini cok, yang ini. Bentar, nah ini. Dan belum bisa ya cuy, kurang 10 ya cuy, kurang 10 butir doang ya cuy, masih belum bisa max. Kurang 10 butir ini harus di top upin sih, ini nggak bisa sih kalau belum max mah kurang. Nah kita langsung aja kita top up dan ya sudah terisi ya cuy. DM nya 100, kita top up cuma 100 DM aja, dan kita klaim-klaim dulu bonus top upnya. Lumayan dapat 25 DM dan dapat skin mobil, skin motor ya cuy. Dan ya langsung aja kita maxin, kita beli per butirnya aja ya cuy. Jadi kurang berapa tadi, kurang 10 butir ya cuy, dengan harga 100 DM. Jadi satu butirnya itu harganya berapa ya, 10 DM ya cuy. Jadi kurang 10 butir jadinya 100 DM. Dan langsung aja kita beli dan langsung aja konfirmasi. Dan oke, kita maxin dan akhirnya cuy sudah max juga setelah sekian lama ya cuy. Setelah 3 tahun lamanya menanti ya cuy, dari 2021, dan akhirnya sekarang alhamdulillah kita bisa ngemakin ya cuy. Dan ya keren banget cok tampilannya, dan dapat emot juga gelap cuy ya cuy. Dari dulu teman-teman gue pada punya, dan dalam hati gue kapan ya cuy gue punya, dan akhirnya
gua punya juga ya cuy. Alhamdulillah ya cuy. Terima kasih banyak yang sudah mensupport sampai sejauh ini ya cuy. Dan sampai gua punya DM buat beli ini buat ngemakin MP40 Cobra-nya. Langsung aja kita pakai emot gelapnya ya cuy, yang sangat keren ini, sangat wow ini ya cuy. Pokoknya keren banget lah cuy. Pokoknya kurang lebih hampir 1 jutaan lah gua habisin dari 3 tahun lamanya ini ya cuy. Gua cicil-cicil pokoknya kisaran 1 jutaan lah habisnya kurang.